Bomber Squad. What's happening? What is going on? Yo! Back at it again with Clara. She's back, yo. Ya, jadi ini gue lagi naik Clara karena banyak banget dari kalian yang selalu nanyain, "Bang, naik Clara lagi dong. Bang, Clara dipakai dong. Bang, pakai Clara dong. Bang, naik Satrianya lagi, Bang." Banyak banget dari kalian yang minta kalau gue pakai si Clara lagi, gue ngevlog pakai si Clara. Akhirnya hari ini gue kesampaian buat ngevlog pakai ini motor si Clara. Akhirnya keluar rumah. Dan by the way juga hari ini cuacanya gila tuh. Perfect condition banget untuk ngevlog ya, hari ini cuacanya biru banget. Dan luar biasa dah, emang asik banget. Kemarin padahal hujan parah. Kemarin padahal cuacanya itu seharian cuy, hujan cuy, dari siang sampai malam. Mantap lah, hari ini cuacanya gokil, gokil. Perfect condition banget untuk ngevlog. Gua harus isi bensin nih motor, karena ini kalian bisa lihat di dashboard bensinnya gede-gede. Bullshit man, and there is again. Gua juga belum cuci nih motor, jadi it's okay lah ya. No problem. Ini kalian bisa lihat di jalannya becek banget, karena kemarin memang hujannya dari siang sampai malam, lama banget. Seharian gitu hujannya. Sekedar info aja buat kalian, kenapa gue nggak jarang pakai si Clara itu, karena ya gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini lebih sering pakai si Alve gitu. Lagi seneng-seneng aja. Karena kan si Alve habis sembuh, terus lagi seneng aja pakai si Alve. Barusan juga kemarin tuh si Alve habis ganti knalpot. Gue beliin knalpot baru. Knalpotnya apa? Ntar aja ditunggu. Kalau gue naik si Alve, gue beritahu. Mungkin sekitar kurang lebih satu bulanan lah ya, mungkin ya. Satu bulan atau tiga minggu lah gue nggak pakai di motor. Rasanya itu enak banget, langsung kangen gitu. Oh god, this thing is so amazing. Langsung beda feelnya dari saat gue pakai si Alve itu biasanya berat, terus pakai nih motor yang kecil banget gini enak. Jadi untuk harian daily ride itu enak banget. Dan anyway, gue mau thank you banget buat kalian yang demen kalau ngelihat gue pakai nih motor. Gue demen ngelihat gue ngevlog pakai si Clara, naik si Clara pakai Satria. Gue pikir kan biasanya orang-orang itu pengennya naik, melihat seseorang motovlogger itu yang naik motor gede gitu biasanya. Tapi gue bersyukur lah kalau kalian suka dengan gue naikin nih motor. Gue bersyukur banget. Dan by the way, gue mau ngisi bensin dulu karena ini kelap-kelip. Kali ini gue gak ngisi di Pertamina lagi karena Shell udah buka. So, sorry Pertamina, I'm moving to Shell. Downshift. Alright, let's go to Shell. Gue isi Shell Super aja deh. Shell Super, Pak? Iya, apa tuh? Ini kalau pakai V-Power, kantong yang habis, Mas. Ini boros banget soalnya. Tangkinya kecil lagi. Biasanya kalau Shelf itu gue kasih V-Power, tapi ini gue kasih Super. Put you back. Oh yes, boys. Oke, jadi selesai isi bensin. Sekarang gue mau muter-muter doang. Sebenarnya nggak ada rute gitu, gue nggak ada tujuan mau kemana. Cuman sekedar pengen ngevlog karena kalian yang minta gue pakai si Clara. Oke, so this is it. Hubung cuacanya juga lagi cerah banget, gila. Sebenarnya juga gue nggak ada bahasan untuk di vlog kali ini. Cuman sekedar have fun riding, menikmatin jalan, enjoy naik si Clara gitu doang. Isi bensin, selesai. Jadi kalau kalian yang baru dari channel ini, selamat datang dan welcome to my channel. I hope you guys enjoy. Kalau kalian juga yang nggak tahu, baru tahu kalau gue punya motor lain selain Shelby R25 gue, yaitu gue ada si Clara nih, Satria Suzuki Satria FU 150 tahun 2011 yang Satria Barong itu. Cuman bedanya gue ini si Clara gue full modif, bukan modif head-on, tapi gue full modif karena modif itu nggak selalu head-on, asik. Anyway, kalau kalian yang pengen tahu gimana perubahan si Clara ini dari awal hingga akhirnya, dari dulu Satria yang masih standar sih hingga sekarang yang udah modif kayak gini, kalian bisa tonton videonya di playlist
di channel gue, yaitu playlistnya namanya Bike Rebuild Season 1. Kalian bisa tonton full di situ. Dan juga anyway, dari saat gue posting bike reveal dari ini motor saat udah selesai semua dimodif, gue bikin video reviewnya. Ada yang komen kayak gini, modifan lu murahan, tapi bahasa lu kayak modifedon. Wanjay, itu langsung gue kayak seneng parah. Ya mungkin sih, kalau mungkin untuk sebagian orang mungkin menganggap komentar itu adalah komentar negatif, karena modifan gue adalah modifan yang biasa-biasa aja, bukan modifan yang mahal gitu kan. Tapi buat gue itu adalah suatu komentar yang bagus banget, karena kenapa? Berarti itu artinya gue bisa memberikan suatu konten yang dengan modifan yang gak mahal kayak gini menjadi terlihat mahal, anjay. Karena menurut gue, you don't need an expensive parts to make your bike looks expensive. Kalian gak memerlukan beberapa parts modifikasi yang mahal untuk membuat motor kalian terlihat mahal. Modifan apa aja seperti gue nih, gue pakai modifan merek-merek lokal by the way. Kebanyakan kayak misalkan gue riding ini ya, banyak orang yang nolah gitu istilahnya, itu menunjukkan bahwa motor kalian itu eye catching gitu aja. Modif, gak perlu modif-modif yang mahal, modif-modif, you don't need that. Pakai budget pas-pasan aja, budget seadanya, tapi motor kalian terlihat ganteng, terlihat cakep gitu. Padahal juga mungkin gue bakal cari spot kali ya, mumpung cuacanya kayak gini, gue bakal cari spot mungkin untuk sedikit update mengenai ini motor. Mungkin a little bit foto-foto, mungkin foto-foto sedikit. Tapi gak tahu juga kalau ini motor juga kotor, mungkin kalau di kamera gak kelihatan kotor, gue bakal foto-foto deh. God freaking love this thing. Dan mungkin juga gue gak akan nunjukin kalian tempat fotonya. Mungkin kalau kalian, beberapa kalian ada yang tahu, lucky you. Kalau kalian yang gak tahu, sorry, gue gak bisa nunjukin. Bukan berarti gue pelit dan gue sombong, gue gak mau nunjukin. Somehow, mungkin beberapa kesempatan gue akan tunjukin ke beberapa spot foto gue. Tapi untuk beberapa spot juga gue gak bisa tunjukin. Takutnya itu seperti ini. Gue tuh takutnya kalau misalkan gue tunjukin spot foto ya, ntar banyak-banyak orang yang, semakin banyaknya orang yang datang, semakin bikin kerusuhan di tempat itu, semakin banyaknya sampah yang berserakan, akhirnya gak boleh foto-foto lagi. Nah itu, gue yang gak maunya kayak gitu. Jadi gue some place gak bisa tunjukin ke kalian. Ini by the way, kenapa gue muter lagi ya? Alright, now we're here. Disana aja deh. Alright, this will do. Adalah tempat private-nya. Sini gua nggak mau nunjukin, karena kalau gua tunjukin biasanya kalau semakin banyaknya orang yang datang di tempat seperti ini tuh, jeleknya itu ntar takutnya itu yang pertama itu anak-anak rame terus buang sampah sembarangan, akhirnya pihak-pihak manajemen tahu tempat tentang itu, atau pihak-pihak yang pengelola sini tahu tentang itu, ntar takutnya nggak boleh foto-foto di sini lagi. Jadi keep it private aja gitu, menurut gua lebih baik kayak gitu. Ini juga udah selesai foto-foto, tapi by the way kotor banget gitu, karena habis tadi kena ambil cek-cek kan kena hujan gitu, kotor banget. Jadi it's okay, tapi di kamera itu kelihatan bersih banget. Dan by the way, ini lensa gua pakai 35mm ya, jadi lebih ngezoom gitu, nggak kayak lensa biasanya, karena gua bawanya ini itu lensa buat foto sebenarnya, tapi ya udahlah seadanya aja, gua nggak bawa lensa yang biasanya gua pakai untuk ngevlog. Jadi gue pakai ini doang. Dan inilah si Clara. There she is. Gue gak nyangka kalau ternyata banyak dari kalian yang nanyain nih motor. By the way juga, ini sarung tangan gue jemur dulu karena basah banget kemarin habis kena hujan gitu, waktu ke sadel, waktu selfie gantiin knalpot. Monggo mas. Ya mungkin buat kalian yang tahu tempat ini ya, lucky you. Tapi kalau kalian gak tahu, ya jangan. Karena gue gak pengen rame-rame, gue gak pengen buat kerusuhan di sini, jadi janganlah. Muter-muterin. Aduh, karena it's a private spot, man. Susahnya itu ya kalau mounting kalian taruh bawah kayak gini. Kalau mountingnya itu di bawah kayak gini, jadi helmnya nggak boleh, nggak bisa
Anyway sekitar nyantai doang aja. Sekitar nyantai doang gitu. Gue juga bingung kalau misalkan mau nambahin konten juga, misalkan kayak misalkan gue juga bisa ngedit. Gue pikirnya itu pengen ngasih konten juga ke kalian, bikin di YouTube kayak tutorial editing gitu. Kayak misal, soalnya walaupun emang sih gue bikin motovlog ya, gue motovlog dan emang kontennya itu harusnya motor, cuman kayak gue mikirnya konten itu apapun nggak apa-apa asalkan itu bisa memberikan timbal balik positif ke kalian, maksudnya bisa memberikan suatu motivasi ke kalian untuk berkreasi lebih lagi, karena itu tujuan gue sebenarnya bukan hanya untuk berkreasi di dunia motor tapi juga bisa membuat kalian berkreasi semaksimal mungkin. Gue juga pernah bikin kayak misalkan video tutorial ngedit foto gue itu udah dulu, kalian bisa tonton. Ntar mungkin linknya gue taruh di deskripsi kali ya, video tutorial ngedit foto gitu pakai Lightroom, kalian bisa tonton videonya. Itu aja untuk vlog kali ini. Gue juga nggak ada bahasan, mungkin juga gue cuma pakai si Alfi, gue pakai si Clara. Terus I hope you guys enjoy my video, I hope you guys enjoy me riding with Clara. Buat kalian yang lagi cari-cari gua kepengen riding bareng si Clara, gua riding next Clara. Okay, akhirnya vlog kali ini gua bikinin. Alright, I think that's it. Thanks guys for watching, until next time yo. I'll see you guys on the next one. Keep life lit. Ciao.